Halo guys, balik lagi sama gue di video gue. Jadi di vlog kali ini gue mau ngajakin lo semua ngeliat gimana sih caranya ganti tromol Vespa, ya kan? Jadi hari ini gue mau ganti tromol Vespa sekaligus mau ngeset rem belakang sama juga ganti oli. Nah, buat yang penasaran kayak gimana sih caranya dan apa aja yang perlu disiapin, langkah-langkahnya, nah pokoknya stay tune terus di vlog gue, oke? Sekarang gue mau cabut dulu nih karena pakai Vespa, jadi rada-rada ribet nih buat megangin kamera, soalnya tangan kiri buat megang kopling, oke? See you di TKP. Oh, you think you wanna start shit? I ain't even from this world, just call me Martian. I could kick you down a hole just like a Spartan. Fuck with me and you will never be pardoned. Yeah. Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. A mind like a killing. Nah, halo teman-teman, balik lagi sama gua di video gua. Nih, jadi hari ini gua lagi mau servis Vespa kesayangan gua nih, Vespa Spartan sama Bang Ibro nih. Yoi. Eish. Nah, hari ini rencananya gua mau ganti tromol. Jadi ini tromolnya yang lama nih. Nah, ini jadi tromolnya yang lama mau gua ganti sama tromol yang baru. Karena kemarin setelah dicek tromolnya itu yang lama udah bergaris. Jadi bikin rem agak kurang greget nih. Tuh. Nih. Oh. Nih kampas remnya tuh udah mulai, kampas remnya udah mulai-mulai ya bang? Ya, ya. Dikit ya bang ya? Ya. Nih, copotin dulu. Tuh. Nih, tromol lamanya tuh. Tuh teman-teman, begaris. Nih, jadi kayak ada dratnya nih, padahal harusnya polos, cuma karena udah lama pemakaian tuh jadi bergaris. Nah, ini jadi bikin rem nggak pakem. Akhirnya mau gue ganti hari ini sama Bang Ibro. Tuh. Yes, yes, mantap. Nih, lepas. Sama sekalian ganti tuas rem. Kemarin tuas remnya udah gua dapet nih buat rem belakang. Kalian ntar. Udah ini ya bang ya, udah tipis ya, kayak tipis ya bang? Udah. Pijakannya noh? Tuasnya udah mulai. Iya, tuasnya udah lama jadi kayak udah makin gepeng. Ini direbahin. Nah, ini sebelum direbahin, teman-teman, bensin yang di karbu itu pastiin dulu habis supaya dia nggak tumpah waktu dimiringin. Tuh. Jadi setelah bensinnya udah habis, baru bisa dimiringin. Ini lagi ngelepas dulu nih. Yang lama berarti ya? Iya bang. Nah, nih akhirnya copot. Nih yang lama nih. Ini yang baru lagi. Mau dipasang dulu nih sama Bang Ibro nih.
Jadi ini teman-teman di sini tempat buat tuas rem belakang nih yang tadi ini nih. Nih tuasnya. Bang, ini ada karetnya ya, Bang? Hah? Ada karetnya ini di sini? Iya. Bisa nanti dipindah aja, Bang? Ah, udah kalau ini. Kalau bisa. Kemarin nggak dikasih, nggak ada karet sih. Jarang ringan. Iya, soalnya ya. Oh, bisa tuh. Ini tuh pakai karet tuas yang lama. Tuh. Ininya kependekan ya, Bang? Ini tangkainya sama ini panjangan yang lah. Iya, makanya enggak. Iya, enggak bisa. Tangkai dalamnya doang yang berarti. Pas kromol. Masuk udah kepasang tuh loncer, Bang, ya. Pakai masih dipakai anu-anu nggak, Bang? Anu-anu ini ya masih asin. Ya kampas remnya anu-anu. Nah, ini pasang pin di kampas rem. Bentar, Bang, ini tromolnya nih, Bang. Oh, bismillah. Unboxing ankarung ya, Bang. Ankarung. Betul ya, sila begitu, Bang, masangnya. Iya. Nah, teman-teman jangan lupa nih kalau masang tromol, sealnya pastiin udah nempel. Ini gue tromolnya pakai FA Italia nih, jadi metalik. Enggak masuk. Oh, udah keras kali, Bang. Yang ini yang lama, yang aslinya ya? Yang bawaan yang lama. Oh, bawaan yang lama ya? Nih, ini yang sini. Oh iya. Ini besar. Nih. Tuh. Nih. Jadi ukurannya beda-beda. Betul, Bang. 30 ya, Bang? Ini 27 nih. Ini 30. Bapak kan. Iya. Warna hitam, kinclong. Kayak odol ya itu ya, Bang? Kayak odol. Iya, ini silikon. Silikon. Buat operasi bisa dong, Bang? Bisa ini. Operasi silikon. Iya, bisa operasi yang lain nih bisa. Lagi masih nyoy-nyoy. Aish ya. Ini dikasih ramuan-ramuan. Keset. Asik. Diolesin Blue Band. Tinggal ya. Tambahin mises ya, Bang. Ya. Tomol. Mereknya PA. PA Itali. Orang Itali banyak orang PA. Orang Itali banyak orang WA. Aduh. Bahaya. Nih dia, bismillahirrahmanirrahim. Bawaannya main ngelap-ngelap tromol aja nih, Bang, kalau udah begini. Ternyata kita harus buang dulu ganjelannya.
kayaknya. Anu-anunya ya bang. Kemarin dikasih anu-anu, sekarang kita buang. Karena terlalu tebal. Iya. Mantap ya bang. Ini lebih dari mantap. Lebih dari mantap bang Ibro. Mancai. Mancai. Mantul. Mantap betul. Oke. Kita buka. Nah, sekarang tinggal mindahin ban lamanya nih ke tromol yang baru. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baut berapa bang? 12 ya bang. Pasang nih rodanya nih, tromolnya nih. Tinggal pasang baris herep terus kita tegakin lagi deh. Tuh. Maaf bang. Iya. Sekalian ganti oli. Ini gua oli mesinnya pakai Mesran Pertamina.
Wah, olinya kering begitu berarti bang? Belum. Kenapa bang? Belum ada udara. Benar udara. Nah udah. Ya. Tetes dua tetes aja. Iya. Cahaya nih. Untung makanya kan. Kacau. Ini ada masalah ya. Ya, jangan sampai bang. Ini ternyata olinya dikit nih. Ternyata ini air aneh ini. Nih tadi mau ganti oli, kirain olinya banyak yang keluar, ternyata sedikit nih olinya kering. Ya udah, alhamdulillah lah akhirnya ketahuan. Sekalian aja nih mau gue ganti pakai meseran super biar nanti balik lagi standar. Untung ketahuan ya bang. Ketahuan lah kalau ini gimana bukanya ini? Hah? Bongkar aja bongkar. Buka dulu buka. Pindahin dulu ke botol takaran. Saya 20-50 bang. Cocok buat motor tua. Olinya aja mesran. Old school. Yoi. Udah tuh ya, masih bisa buat sekali lagi ya bang? Iya. Ini masih ada sisa sekali lagi nih, soalnya dia kapasitas yang ini kapasitas yang 1 liter. Tuh. Ini berapa mil, berapa ini bang? Ini kurang lebih 500 mili. 500 mili ya. Oh. Yep. Deh, tolong bantu. Nah, nih, miringin. Buat ngisi dari samping. Tutup dulu bawahnya nih. Kalau misalkan ini ngebulnya parah. Ngebul? Iya, ngebulnya udah kayak spur. Uh-huh. Berarti seal kerkasnya udah kena. Jadi harus diganti seal, alias diturun mesin. Overhaul. Kita lihat ya bang, ntar ya bang. Bakar olinya, buang oli di sini. Nah, ini jajal dulu nih melihat. Ke kanan bang. Iya betul. Iya.
Belum di set? Kenapa bang? Ada yang ketinggalan. Rem ya? Bukan, apa? Rem. Ini apa nih? Montirnya ada. Oh iya. Rem. Remnya belum kesetel. Untung belum go jalan bang tadi. Oke, jadi ini udah selesai. Tadi sekalian gue masang tutup pelek, terus masang servis yang rem di belakang. Nih, rem belakang juga udah di setel. Tadi ganti tromol juga udah beres. Ini udah pasang tutup tromol juga nih. Di bengkel Bang Ibro. Bang Ibro, thank you ya Bang. Oke, ya, oke. Makasih ya. Yoi, Pak Haji, pamit Pak Haji ya. Ini sorry juga nih ya. Kenapa Bang Ibro? Apalah, yang penting. Naiklah kita ber. Yoi. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, and stay tune terus. Ya Bang Ibro ya. Yoi. Enak juga lah, dingin-dingin enak. Pamit Pak Haji, Bang Ibro. Assalamualaikum. Bro, balik dulu bro. Thank you. I open up my eyes to the world. I open up my mind to it now. I open up my heart to a girl. And hope she doesn't tear it all down. And like a little strand of her hair, a piece of her will always be found. On my pillow in the shirts that I wear. Her laugh was always my favorite sound. You know I always